Andre, pemuda 20 tahun ini memiliki ketergantungan terhadap celana kolor. Kemana-mana, ia selalu menggunakan celana kolor. Saya menyukai celana kolor. Saya sangat suka. Sudah bertahun-tahun ia mempunyai kebiasaan ini. Andre juga sering mengoleksi celana kolor. Ia selalu waspada terhadap orang-orang yang menyentuh kolor-kolornya. Siapa tuh? Saat saya memakai celana kolor, itu terasa seperti menyatu dengan diriku. Alasan saya selalu memakai kolor, karena saya merasa nyaman. Andre mempunyai cara tersendiri untuk mengukur tinggi. Ya, tinggi saya bertambah 1 cm. Saya sangat menikmati di mana bagian bokong dan paha saya menyentuh kolor setiap waktu demi waktu. Sangat terasa nikmat. Angin yang masuk pun secara alami tanpa adanya kepalsuan. Ia mudah digunakan dan ia rela dengan sekujur bahannya demi melindungi kita. Walau orang lain tak pernah sadar akan hal itu. Pacar Andre tidak hanya tinggal diam atas apa yang dilakukan Andre terhadap kolornya. Berbagai macam cara sudah saya lakukan agar pacar saya mau memakai celana panjang. Tapi dia selalu menolak dengan celana panjang itu. Ini aku ada hadiah buat kamu. Ini ambil. Iya. Apa ini? Buka aja. Lama banget bukan? Pacar Andre sudah kehabisan akal untuk merayu Andre agar mau menggunakan celana panjang. Kita pun menggunakan Profesor Dr. Agoy, seorang ahli di bidang percelanaan, untuk meneliti kebiasaan yang dilakukan Andre. Dengan berhati-hati tanpa menyakiti hati Andre, Profesor Agoy memberitahu apa yang dilakukan Andre sebenarnya. Andre, kamu kelainan. Menggunakan kolor setiap hari akan membuat bakteri masuk lebih cepat. Angin yang berhembus akan memudahkan bakteri masuk ke dalam paha dan selangkangannya. Dan itu sangat merugikan kesehatannya. Namun, kita perlu ketahui terlebih dahulu seberapa cinta ia dengan kolor-kolornya. Profesor pun melakukan percobaan untuk mendiagnosis Andre. Saya sudah bersama teman saya di sini, dan dia akan menggunakan sepatu Anda. Oke, silahkan. Tahap kedua, dia akan menggunakan sabun cuci muka Anda. Ya, silahkan. Tidak masalah. Dan dia akan menggunakan kolor Anda. Saat melakukan eksperimen, ada satu kejadian yang membuat suasana menjadi drastis. Di saat orang lain menggunakan kolornya. Itu ada keringat Anda? Ini, alap dulu. Di mana?
Iya, di situ. Bukan. Situ. Di sini. Iya. Ada sebuah simbiosis di sini. Seakan Andre ini yang memiliki hati dan Kolor yang menjaganya. Kolor merasa puas saat menjaga Andre. Dan Andre pun bahagia ketika Kolor melindungi diri. Jika ada orang berkata, saya sedang memakai Kolor, saya berkata, saya sedang mencubuhi Kolor. Pak Rudi, tetangga Andre, juga turut merasakan dampak kebiasaan Andre. Kemana-mana, dia selalu menggunakan Kolor. Sampai-sampai anak saya terinspirasi. Iya, terinspirasi menjadi Kolor. Oh, anak saya. Anak Pak Rudi yang bernama Rizal selalu menganggap dirinya Kolor sebab melihat kebiasaan tetangganya yang selalu menggunakan Kolor. Andre selalu mencuci kolornya secara rutin di laundry terdekat. Hal ini bertujuan agar kolornya bersih dan higienis. Ya, dia biasa sih setiap kesini seminggu sekali. Ya cuman kolor aja sih ini kolornya. Andre memiliki feeling kuat terhadap kolornya. Ia tahu kapan kolornya sakit dan kehujanan. Saya sangat tidak menyukai ada yang menyentuh bahkan memakai kolor saya. Suatu hari, saya merasakan bahwa ada yang memakai kolor saya. Waktu itu hangat rasanya. Saya tahu siapa dia. Dan saya buat ia menyesal. Saya tidak pernah bingung jika kolor saya berada di antara kolor-kolor yang sama. Baiklah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa kolor punya orang lain, dan salah satunya milik Anda. Mari kita buktikan, apakah Anda bisa menebak mana kolor yang punya Anda. Oke. Baiklah, ini kolor yang pertama. Silakan Anda coba. Baiklah, ini kolor yang kedua. Mari Anda coba. Ini kolor saya. Ya, Anda benar. Aku mengingat suatu pepatah yang mengatakan, jika kamu berbicara menggunakan bahasa mereka, maka kata-katamu akan sampai ke hati mereka. Dan ya, saya bisa berbicara bahasa kolor. Orang-orang berpikir, aku ini gila. Tapi saya tidak merasa gila atas apa yang saya lakukan. Dalam sesi wawancara, Andre mengejutkan kami dengan sejarah kolor miliknya yang sudah lama ia simpan. Ya, ini adalah kolor bersejarah yang saya simpan. Ia sangat bersejarah bagi saya. Dulu, saya sering memakai kolor ini, walaupun kolor ini sudah bolong-bolong dan tusuk paku juga. Dan kolor ini sudah lecet berkali-kali dan dinyatakan mati. Tapi ia menolak untuk mati. Orang tua saya dahulu tinggal di suatu desa di rumah
yang sederhana. Nanti aja sebarang sama papa. Papa, ayo udah mulus banget ini, aduh. Oh, ya udah mah. Hampir setiap buang air besar, mereka mengalami kejadian seperti itu. Ayo mah jalan lagi mah. Akhirnya mereka menemukan solusi. Mereka mengatur pola makan yang sama persis agar mereka bisa membuang air besar bersama-sama. Karena makanan yang dimakan sama-sama, kotoran dan warna yang mereka makan pun sama. Dan kebiasaan itu dilakukan sudah bertahun-tahun. Dan di suatu hari, Mama mulus, temani mama dulu berak di sungai. Loh, pa, kok warna pupnya beda? Tenang, tenang, papa bisa jelasin. Karena warna dan aroma kotoran mereka berdua berbeda, akhirnya mereka pun berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Andre telah dibesarkan oleh ibunya, dan kolor ini ada untuk mengenang ayahnya yang dulu menghadiahkan kolor untuk menemani dirinya. Di sisi lain, Pak Rudi mulai khawatir atas kelakuan anaknya. Anak saya juga pernah menutupi cahaya matahari agar saya tidak kepanasan. Anak saya juga pernah jadi lap kopi saat tumpah. Mungkin sudah terlalu banyak cerita tentang saya dan kolor-kolor saya. Terlalu banyak memori yang tersimpan bersama mereka. Sulit untuk melepaskan kebiasaan ini. Kadang, sakit yang kita rasa datang dari memori-memori yang indah. Karena memori indah yang tidak bisa kita ulang lagi, itu akan terasa sakit. Kita telah membuatkan celana kolor panjang untuk Bapak Andre dengan desain khusus agar beliau ketika memakai celana itu seperti terasa memakai kolor. Ya, saya ingin kamu menggunakan celana panjang ini agar setiap hari kamu terbiasa menggunakan celana panjang. Celana panjang ini saya namakan kolor jang. Kolor jang ini ada kepanjangannya. Oh, sebentar, saya lupa. Kolor ujang. Bukan. Kolor kejang. Oh, bukan. Kolor ujang kejang. Oh, bukan. Terserah. Ini, kamu pakai saja. Saya terlalu nyaman dengan sesuatu yang sudah lama saya jalani. Dan takut menerima hal-hal yang baru. Hal-hal yang belum pernah saya rasakan semuanya berubah.
Setelah saya mencobanya, ternyata saya adalah orang yang lemah, yang terlalu sibuk mengkonservasi diri tanpa berinovasi. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, kami berhasil menemukan ayah Andre. Kami pun memberi kejutan untuk mempertemukan ia dengan ayahnya. Andre, Pak. Duduk, Pak. Oh iya, silakan. Makasih. Sudah besar kamu ya, Nak? Iya, Pak. Sudah lama, Pak, pakai topi. Iya, Nak. Bukan karena... Para dulu bailão, no bailão. Ela com o popozão, e o popozão no chão. O popozão no chão, e o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão.